Sahabat Jempol, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, banjir terjang Jember. Banjir tersebut diduga terjadi akibat luapan sungai yang melintas dua wilayah di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Tepatnya di Dusun Besuki, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, dan Desa Paleran. Pada hari Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022 malam. Dari data asesmen terbaru TRC BPBD Jember, ada 703 rumah warga yang terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Secara rinci, ada 2.853 jiwa di 10 RW dan 20 RT yang terdampak banjir. Menurut Kepala Desa Sidomekar Kecamatan Semboro, Budi Pri Wianto menceritakan kronologi banjir tersebut terjadi hujan lebat sekitar pukul 5 sore sehingga mengakibatkan sungai tidak mampu menampung debit air dan meluap ke pemukiman warga. Demikian sahabat Jempol, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.